3 orang meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi antara 2 buah mobil di Jalan Lintas Sumatera Simpang Sukamaju, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Minibus yang terlibat kecelakaan terpental terbalik di parit lantaran sopir kehilangan kendali. Menurut warga setempat, kecelakaan terjadi ketika mobil box hendak mendahului mobil di depannya dari arah Medan menuju Riau. Seketika datang minibus dari arah berlawanan, lalu terjadilah tabrakan. Kayak mana awal kejadian ibu? Tahu ibu lah, yang ibu dekat dengan ibu. Yang setahu saya itu kan pak, mobil pribadinya itu udah kasih kode klakson, ya kan? Tapi ini box ini kan motong mobil, nggak dapatnya mungkin itu dilanggarnya ban itu, makanya meledak terus tersorong mobilnya itu ke dalam terprosok lah ibu ya. Abis itu kami ada orang nengok rame-rame, aku nggak berani memang di sini aja kan. Rame-rame dengan itu udah orangnya di mobil itu terjepit, ada yang meninggal tempat. 3 korban meninggal dunia, 2 diantaranya pasangan suami istri. Sementara 4 orang lainnya luka-luka. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini.